Melalui Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan, pemerintah Kota Parepare menyerahkan 33 perahu bermesin kepada 3 kelompok nelayan di Kelurahan Sumpaminangai, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Rabu 28 Desember. Wali Kota Parepare Taufan Pawe berharap bantuan kepada nelayan terus dilakukan dan secara merata. Ya, harapan saya kan ini peningkatan kesejahteraan masyarakat, ya, khususnya masyarakat nelayan, kelompok tani nelayan. Saya pikir tiga dianggarkan 700 juta lebih ini itu adalah suatu bentuk apresiasi pemerintah kota bahwa memang merata sentuhan-sentuhan pembangunan kemasyarakatan, peningkatan taraf hidup mereka seperti itu. Ya. Bantuan untuk satu set perahu beserta mesin tersebar pada 3 kelurahan, yakni Kelurahan Sumpaminangai sebanyak 11 unit untuk kelompok nelayan Paceke, 10 unit untuk Kelurahan Bukit Indah pada kelompok nelayan Kakap Merah, dan 12 unit untuk Kelurahan Lumpue pada kelompok nelayan Wetompoe. Adapun sumber anggaran dari bantuan tersebut berasal dari dana alokasi khusus bidang kelautan dan perikanan tahun 2014. Erwin, Pare TV, mengabarkan.